Sebagai perjuangan satu malam sampai siang hari pukul 8, perburuan udang gala tidak selamanya berhasil, tidak selamanya sukses, tapi kemungkinan ini mendapatkan lumayan target tuh ya. Udang sudah tampak terlihat naik ke atas rakit. Hanya dua orang peserta dari pada herang ya, Om Nana beserta Om Jajang yang tidak asing lagi yang punya kolam renang. Tuh lihat, udang bercapitnya pun ada dua ya. Yang sedang-sedangnya mungkin lumayan banyak lah. Ini sama ikan malas nih. Ya, mantap, lumayan besar. Uish. Ini ikan malas. Oh ya, guys. Setelah beberapa spot belum ada udang. Belum ada siapa ternyata. Si pocong ya. Wow. Meliuk. Meliuk, guys. Waduh, si pocong beraksi. Saudara-saudara. Wei. Silanglang. Ternyata saudara-saudara. Guys, silanglang. Wah, mantap. Ini guys, Pak RT beraksi. Si pocong mulai begini aja, guys. Nih lihat, ditiup saja. Wah, anjir. Aduh. Guys. Pak RT lagi melakukan strek kembali, si pocong beraksi. Iya, ini bisa terjadi silanglang. Aduh. Mantap, bobotnya luar biasa, guys. Aduh, sudah mengambang. Seru banget. Meliuk-liuk, saudara-saudara. Guys, gimana Pak RT, gimana? Waduh, apaan tuh? Luar biasa nih malam ini dengan hujan. Lagi-lagi si pocong beraksi. Waduh, gelap, guys. Sudah makin lalang jauh sekali, guys. Ada capit-capitnya, guys. Mantap. Wow. Lagi-lagi. Lagi-lagi si pocong, gimana Pak RT tarikannya, mantap. Mantap, ini baru namanya mancing. Kirim salam buat Papa yang lagi hujan-hujanan. Gimana Pak RT? Hai, sip. Tarang lepas yang unik, guys. Gimana, guys? Oke, di nanti yo di stadion Citaduy. Digoreng. Jadinya tengah goreng langahnya. Perburuan kali ini mendapatkan lagi target, guys. Wish, udah silanglang, guys. Ay. Wow. Tuh lihat. Lihat sini. Bantu. Yes. Om Jajang mendapatkan target strike di malam ini yang kedua kali setelah si pocong beraksi, guys. Apit. Strike, Om. Perburuan memasuki pagi hari melakukan strike. Om Nana. Naik lagi udang, mantap pada perburuan grup. Hanya dua orang peserta, tiga orang direka nih Pak RT. Perburuan malam hari memasuki pagi hari pun masih melakukan strike. Mantap sekali perburuan kali ini.
daerah Patimuan. Gimana Om Nana? Mantap. Mantap. Awasnya kalau nanging gitu. Aduh. Asli. Is ikan, guys. Iya. Mendapatkan ikan malas, guys. Kukira udang besar, guys. Wow. Mendapatkan ikan malas nih. Ini yang namanya ikan malas. Kalau kata orang sini, ini ikan buhung ya. Ini dikonsumsi buat orang yang habis melahirkan. Ini bagus sekali, guys. Ini ikan malas namanya kalau di sini ya. Kalau bahasa nasionalnya ini ikan malas nih. Mantap. Besar punya Om Jajang yang mendapatkan target. Mantap, Om Jajang. Mantap. Ya guys, perjuangan satu malam sampai siang hari pukul 8. Perburuan udang gala tidak selamanya berhasil, tidak selamanya sukses. Tapi kemungkinan ini mendapatkan lumayan target tuh ya. Udang sudah tanpa terlihat naik ke atas rakit. Hanya dua orang peserta dari pada herang ya, Om Nana beserta Om Jajang yang tidak asing lagi yang punya kolam renang. Tuh lihat. Udang bercapitnya pun ada dua ya. Yang sedang-sedangnya mungkin lumayan banyak lah. Ini sama ikan malas. Ikan malas nih. Ya, mantap, lumayan besar. Uish. Ini ikan malas. Perburuan kali ini diakhiri pukul 8 pagi. Perburuan satu malam lebih. Sedang kemas-kemas dengan kondisi air Citanduy yang sangat keruh ya, guys. Mungkin banyak peserta yang masih merasa takut dengan kondisi air banjir, tapi banyak juga yang tidak takut air banjir, guys. Dan saksikan terus di channel Komunitas Mancing Banjarsarinya Rakit Pak RT. Mantap.